Cak, halo, selamat malam. Kembali lagi di konten saya Dimas Mucil. Konten kali ini saya bersama Om Jagung Giling. Ini mau OTW di acara 2 dekade CB Subang, Jawa Barat. Tadi saya dari Yogyakarta, dua armada, dua motor, dua nyawa. Ini baru sampai Jawa Tengah. Ini di Kebumen, Bolo. Pantauannya, foto-foto sih, ini nang pinggir sawah ben podo liane. Oke, see you di Subang, Jawa Barat ya, Bolo ya. Ini kita jalur selatan. Next kita mau ngampiri konsorsi neng Kebumen bersama Abah Alif. Oke, kita sudah sampai di Kebumen, di tempatnya Mas Alif Baba Abah. Oke, ketemu anu belum? Kancane kita budal 4 orang. Aduh, sekon di, Mbak. Hah? Aku rasisan. OTW 4 armada, 4 nyawa. Lewat ngendi, Bos? Apa? Lewate ndi? Selatan, Mas. Selatane ndi? Lewate Wangon, Majenang, Banjar, Ciamis, Tasik, Garut, Sumedang, Subang. Berarti orang lewat Cirebon ya? Orang. Berarti jalur kidul. Munggah gunung nih? Oh, ana munggah gunung ya. Ibu lo. Oke, Gung, senteri Gung. Ini lagi tekan Kebumen, bau tewes AFK siji. Wis AFK siji. Alhamdulillah liane aman-aman. Kemarin sempat PMS mesinnya. Mau. Udah tak benerin tadi. Bensin wis entek 50.000. Cok, iki injeksi, cok. Menyang mulai Jakarta 250, cok. Oke, delok. Ki. Menyang mulai Jakarta 250. Tekera umum. Lho iya injeksi iki. Ganjel cuk. Oh. Bang. Waduh. Ketemu kanca tapi kok kancane ngene iki wis ketinggal meneh iki kok. Arep golek barengan malah ditinggal nek ngene ceritane. Oke, ini siap-siap dulu ya. Berani ya. Ngecas HP sih. Ini mau vlog-vlog. Vlog-vlog standar pakai HP aja, enggak punya kamera. Boom. Ini karena terlalu cepat ya. Terlalu cepat, ini platnya cepat. Platnya cepat. Nah, terus punya apa? Ini rantainya sambungannya putus, Bro. Kantem untung ora kena sikilmu, Bro. Kena sikil ora langsung lemas. Ini kita sudah nanti apa lagi? Majenang. Ngendi kuwi aku ora ngerti. Alhamdulillah aman. Aduh, turbo ini gitu, bot-bot gampang ngetendu. Tadi sempat kejemblong ya, sempat kejemblong dua kali.
yang satu pas tikungan udah bergaya kayak Valentino Rossi malah jemblong. Nikung mau kayak kejemblong lah. Posisi nikung bah? Apa? Posisi nikung kejemblong lah. Aku kejemblong tuh. Aku cok nyemblong. Balik aman. Nah, Wanler dulu seperti biasa Wanler. Terus lanjut perjalanan. Kembali lagi. Ini kita sudah sampai di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Empat armada, empat nyawa. Tidak ada trouble-trouble. Cuma ini tadi. Oke, langsung nanti ke Bah Alip. Langsung ke teman-teman. Nanti perbatasan Ciamis. Perbatasan Ciamis. Satu lah. Setengah jam. Setengah jam terus. Bokongnya panas ya. Alon-alon, ora banter-banter, penting tekan lokasi aman. Alon-alon yang ora tekan-tekan ya. Rasanya neng map cepet banget ya. Benangnya suwi. Nyalip kaya peng telu loh. Kok salip meneh. Oke, ini sebat dulu Wanler. Langsung lanjut perjalanan. Ini udah pukul hampir setengah dua ya. Mungkin sampai Subang pukul bersubuh. Soalnya mondak-mandek ya. Telaknya garing. Kita kembali lagi. Ini sudah sampai di mana ya ini? Hampir Bandung. Ini kebetulan tadi bertemu dengan rekan orang Pangandaran. Ini touring naik CRF membawa gerobak bakso. Ini lagi. Jadi sistemnya ngeleh pangan dhewe. Ini bahasannya wes Sunda dah. Coba bahasa Sunda. Berem. Oh tu saru. Ini lagu ni lur. Ewe paksa. Ini lagu. Adem banget neng ini. Ini kita mau langsung ke dari Bandung langsung ke Subang di rumahnya Abah Alip. Perjalanan masih sekitar 3 jam dan ini sudah pukul setengah 4, mungkin sekitar jam 6 atau setengah 7 sudah sampai di Subang. Oke, lanjut nanti lagi guys. Selamat pagi. Lagi bolo. Ini kita sudah sampai di Subang. Baru mlebu Subang ini. Pukul setengah 6. Ini Wanler dulu. Soalnya cangkemnya pahit. Hilang meneh bau teh AFK. Iki bolo. Bau teh AFK. Hancuk. Oke, ini kita beli bakso lagi. Tadi udah beli bakso, ini kita beli bakso lagi. Bagule podo ketemu meneh ya. Rongono iki.
Ademen bakul basone tikang tikung. Ban kota melu rotrisan. Modal lekat tikang tikung kowe. Bakso trabas. Nanti kalau kamu makan ini perutnya trabas-trabas tadi itu. Jelas. Sementara ini 1 jam lagi ya, kurang lebihnya jam setengah tujuan, enggak jam 7, sampai di rumahnya Bapak Alif Hendrawan. Nama Gung? Jagung garing, jagung garing, garing. Alif tabrak. Oke, Gen, kita sudah sampai di dekat rumahnya Abah Alif. So, ini lo bagus. Piye, piye? Aduh. Lebarnya ngantuk. Piye iki? Oh, kita mau beli bakso lagi ya, mau beli bakso lagi. Kok tukang bas, Mas kok ngetot ke terus ngopo, Mas? Ikan tikung piye? Ngopo ngetot ke terus? Yo, aku niate dodolan, Mas. Golek duit. Yo, yo ana acara sebe mangkat, acara trabas mangkat, pokoke gas. Siap. Oke, Jolali, engko nek ketemu di acara sebe Subang. Oke. Mau beli rokok sik. Slebore nyeni bolo. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu, kita sudah sampai di rumahnya Abah Alif. Kamar kosong, Mas. 50. 50. Nanas Subang ya, Pak? Nanas, nanas, buah nanas. Oh. Kan manis-manis. Di sini kan nanas. Masa orang ini enggak manis. Aduh, kelihatan sawah, Bro. Nah, soalnya kita suka di sawah. Pemandangan. Foto di sawah dong. Beda, Bro. Beda ya sawah. Sawah wetan terus sawah kulon beda ya. Tingkat-tingkatan ya, Mas. Iya. Lho sawah wae 5 lantai. Nek difoto aneh. Nek tak foto ning sawah ini. Kita sepil ke bawah. Wadah, ada kucing itu. Kucing. Dia pernah baru gigi nyok. Aduh. Ini ada Om Jagung, Om Jagung turun di sini. Ternyata nengene, ini ngopo Gung ramu gak Gung? Lo raimu lo kebul tak rau pose. Oke, mungkin untuk konten ini kita selesai di sini dulu part 1 ya. Nanti kita lanjut lagi ke part 2 di acara CB Subang. Keluh kesahnya apa? Keluh kesahnya patas Jogja Jabar. Ini slebornya pretel bolo ya. Tapi rau polos gak roh aku ini untung ada jaring. Nek gak ada jaring ngapur ayo remuk selebar. Oke, cukup sekian, terima kasih, lanjut part 2 ditunggu. Assalamualaikum.